Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafiqil anbiya wa salim wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berpuasa adik-adik. Kita jumpa lagi dengan Cikgu Umar dalam ruangan ataupun channel YouTube mengenai matematik Maths Guru. Jadi hari ini kita nak buat wrap up ataupun nak buat rumusan tentang beberapa episod yang kita belajar baru ini mengenai misteri ataupun rekreasi ataupun permainan kalender. Jadi kalender ini sangat penting sebagai alat bantuan mengajar. Jadi cikgu anjurkan kepada semua guru matematik di seluruh negara Malaysia khususnya dan dunia umumnya bahawa kalau kita nak belajar tentang teori nombor, mengajar teori nombor kepada kanak-kanak supaya dia faham tentang nombor, maka gunakanlah kalender. Kalender itu sebagai misteri khazanah yang besar untuk ilmu matematik insya-Allah. Jadi sekarang kita nak buat apa rumusan atau buat wrap up. Jadi kita gunakan kalender baru ni 2 bulan iaitu guna bulan Disember 2022 kita ambil sempena tahun lepas kita dan kita guna sambut bulan Januari tahun 2023 guna kalender. Jadi pada bulan Disember kita mula hari Ahad ni 4 hari bulan sampai lah 31. Dan hari pada bulan Januari tahun 2023 atau apa bulan Januari 31 juga tapi bermula 1 pada hari Ahad. Kita gunakan kalender dua itu. Mungkin salah satu padanya serupa juga. Okey. Kalender. Okey, sekarang berpandukan kalender Disember 2022 atau Januari 2023, sila jawab soalan mesti berikut kalender yang kita gunakan tadi. Jadi banyak ilmu dalam tu, jadi kita tanya soalan dan pelajar jawab dan kita ajar kepada dia bagaimana cara nak mendapat ilmu itu. Yang pertama, episod pertama ni tak kira lah. Jadi nombor satu, berapakah bilangan ataupun banyaknya integer dalam kalender itu? Bilangan dia, mana bilangan hari dia. Jadi sudah tentulah 31, 1 sampai 31. Itulah jawapan dia hanya. Banyaknya bilangan hari. 1, 3, 1. Jadi universal set bagi kalender itu ialah 31, 1 sampai 31. Tapi universal set bagi semua integer infinity, 1 habis-habis tak habis, sampai tak habis, sampai kira. Itu universal set. Tapi bagi universal set bagi kalender ini ialah 31, 31 hari. Baik, soalan yang kedua, berapakah jumlah semua integer itu? Jumlah semua 1 sampai 31. Maknanya kalau kita nak buat secara manual, maknanya jumlah dia 1 + 2 + 3 sampai ke nombor 31. Jadi kita kena ambil masa barangkali 1 jam untuk mendapatkan jumlahnya. Tapi berkat daripada magic matematik, mana kita ada formula. Formulanya ialah kita guna 1/2n bracket n plus 1. Itu untuk mendapatkan jumlah bagi semua nombor. Jadi kita gunakan 1/2 n ni 31. Kita ganti dengan 31. N ni sebab kalender ada 31. Lepas tu n plus 1 32. Jadi 2 × 1 2 × 6 lah. 6 × 31 496 jumlah semua sekali. 1 + 2 + 3 + 4 sampai 31. Jumlah dia 496. Kalau kita buat secara manual, barangkali 10 minit tak dapat jawab lagi. 20 minit tak dapat lagi. Tapi berkat dengan magic matematik ni, insyaAllah kita guna formula half n kali n plus 1, jawapan dia 496 secara agak spontan. InsyaAllah. Hebatnya matematik ini. Baik, sekarang kita pergi kepada item yang ketiga dalam repak kita ni. Baik. Episod yang kedua kita katakan, item yang ketiga, berapakah bilangan ataupun banyaknya integer ganjil? Dia dalam kalender itu, bagi nombor dia ada dua kategori. Satu ganjil, yang kedua genap. Ganjil dalam bahasa Inggeris dia panggil the odd numbers, dalam bahasa nombor genap dipanggil even numbers. Jadi bilangan integer ganjil odd numbers, cara nak carinya ialah formula dia 30/2 / 2 + 1 bagi nombor ganjil. Jadi 30/2 15, 15 21 16, 16 hari ganjil. Mulai pada 1 sampai 31 itu 16 hari ganjil dan sudah tentulah berapakah jumlah semua integer ganjil itu. Integer ganjil itu jumlah dia. Jumlahnya maknanya 1 campur 3 campur 5 campur 7 campur 9 sampai 31 16 nombor. Jadi kalau kita nak campur secara manual mengambil masa. Oleh sebab itu berkat daripada magic matematik kita ada formula juga. Formulanya ialah n kuasa 2. Mudah saja. N to stand for the number of bilangan nombor itu, iaitu bilangan nombor bagi nombor genap ni, bagi nombor ganjil ni ialah 16. Jadi n kuasa 2, maknanya n ni 16 kuasa 2 lah. 16 kuasa 2 secara spontan dapat 256.
Jadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to 31, the answer is 256 dengan menggunakan magic matematik. Kalau guna secara manual, barangkali sampai 20 minit tak dapat lagi. Itu kehebatan matematik. Itu yang cikgu suruh belajar tu, tahu magic matematik, itu kehebatannya. Baik, sekarang seterusnya ialah sambungan misteri atau perikrasi ataupun permain kalender. Nombor 5. Berapakah bilangan integer genap dan jumlah semua nombor itu? Bilangan dia tu ialah 30 bagi 2. Kalau integer ganjil tadi 30 bagi 2 plus 1. Ini 30 bagi 2 dapat 15. Jadi bilangan hari genap dalam kalender itu ialah 15 hari. 15. Jadi formula dia bagaimana kita nak dapatkan jumlah dia? 2 campur 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 tambah 30. Ada 15 nombor. Jadi kita guna formula yang ni, N dalam bracket N plus 1. N stand for 15, nombor 15, 15 hari, kali 16, 6 campur 1, N campur 1, jadi 15 kali 16, 240. Yang jumlah nombor genap ialah 240. Jadi kalau awak nak cari cara manual, barangkali sampai 10 minit, 20 minit pun tak dapat lagi. Salah pula tu di tengah-tengah jalan tu, salah. Okey, sekarang sampai nombor 5. Kita pergi pada nombor 6 pula. Nombor 6. Nombor 6, berapakah bilangan nombor perdana dan jumlah semua nombor itu? Jadi bilangan nombor perdana yang kita bagi tahu dulu, lepas tu kita cari teknik dia bagaimana cara untuk mendapatkan nombor perdana dengan menggunakan beberapa teknik. Jadi bilangan nombor perdana dalam kalender itu 1 sampai 31 hari ialah 11 sahaja. Iaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 sampai kepada 31, 11 sahaja. 11 bilangan nombor perdana. Dan jumlah dia, jumlah dia, dia tidak ada formula macam nombor genap, nombor ganjil. Sebab dia apa? Sebab nombor perdana ni dia tidak konsisten. 2, 3, lompat 5, lompat 7, lompat 11. Dia tidak konsisten. Jadi ahli-ahli matematik tidak dapat mencipta mereka formula untuk mendapatkan jumlah bagi semua nombor perdana. Jadi kita kena bilang dah, soalan pun tak tanya berapa jumlah nombor perdana, tak tanya soalan macam tu. Tapi bilangan dia 11 dan jumlah dia 160, iaitu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya sampai 31, jumlah 160. Baik, berapakah bilangan nombor komposit dan jumlah semua nombor itu? Nombor komposit ni lawan pada nombor perdana. Iaitu nombor perdana ialah sesuatu nombor yang punya dua faktor saja, iaitu satu dan dirinya sendiri. Misalnya nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7, 11 dan seterusnya. Nombor 1 dan dirinya sendiri, dua faktor saja. Sementara bilangan nombor komposit ataupun dalam istilah lain, komposit ni nombor gubahan. Cikgu tak sebut lagi nombor gubahan. Komposit bahasa Inggeris, komposit-komposit juga dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu sebenarnya dipanggil gubahan. Nombor gubahan, serupa dengan nombor komposit. Jadi nombor komposit ialah kalau nombor perdana itu 11, nombor komposit mestilah 19. Sebab cambah dua ni jadi 30. Pasal apa 30? Satu tu kita tak kira, nombor satu tu dia unik. Ha, jadi 30 lah jumlah dia. Jadi kita boleh kata selalu, congok selalu, terus selalu mentally, bahawa bilangan nombor komposit dalam kalender itu ialah 19. Dan jumlah dia, dia juga tidak ada formula yang khusus untuk mendapatkan jumlah bagi nombor komposit. Sebab dia tidak konsisten. 4, 6, 8, 9, 10, 12. Dia tidak konsisten. Jadi tidak ada formula yang diciptakan oleh ahli matematik. Jadi kita terpaksa kena campur dia secara manual. Iaitu nombor komposit 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 sampai ke 335. Jumlah dia. Kalau adik tak percaya, adik cuba kira sendiri. Betul tidak? Jadi logiknya ialah di sini, kalau jumlah nombor genap, nombor perdana ni, nombor perdana ni 160, jadi jumlah nombor komposit ialah 335. Kita tak payah campur dah. Kita campur dua tu dapat 496. 1 sampai 31. N, 1 per 2 N, N campur 1. Jadi bagaimana 1 mari dari mana ni? Ni baru 495. 1 tu 1 lah kita tak termasuk tu. Kalau sama 1 jadi 496. Okey. Jadi setakat ni adik-adik faham kita sebagai repak. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya mengenai ini? Okey cikgu. Mungkin viewer kita ada beberapa soalan dekat komen. Ya. Yeah. Okey, jadi saya nampak adalah beberapa soalan yang menarik. Okey. Yeah. Satunya saya ingin ambil dan menanyakan kepada cikgu. Okey. Iaitu bagaimana kita nak tahu dalam satu tahun tu ada 365 hari.
1 tahun? Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Cikgu pun waktu kecil dulu, cikgu ajar 1 tahun 365 hari. Tapi waktu kita tak tanya cikgu. Dan kita pun tak tahu dari mana datang. Seolah dari bulan datangnya, dari angkasa misalnya. Jadi jawapan sebenarnya ialah begini. Sebab dalam satu bulan kita ada, dalam satu tahun kita ada 12 bulan. Nampak 12 bulan? Tak. Diri daripada Januari sampai kepada Disember. Jadi yang ada 31 hari bulan ialah 7 bulan kali 7. Dapat dia 7, 217. Ni Januari sampai Disember dia ada 7 bulan yang mengandungi 31. Nombor 31 hari. Misalnya kita mula daripada sini Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi ada atas buntut ni 31. Yang ada di celah dia ni 30. Ha, jadi sekarang jadi yang tu 7 hari, yang ada 30 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan ialah 4. Saja 4 bulan saja yang jatuh di atas ni di lembah ni 30 jadi 120 20 lepas tu satu lagi ni baru 11 bulan ni 7 4 11 satu lagi bulan Februari. Bulan Februari dia ajaib sikit, dia bulan dia 28 saja. Ha, jadi satu bulan Februari ni, Februari satu bulan dia ada 28. Ha, jumlah dia 7, 8, 15, 1, 2, 4, 6, 365. Itu dapat 365 hari itu. Tetapi ada juga cikgu cerita dulu, saya masih kecil lagi, waktu kecil masih ingat. Dia kata kadang-kadang tahun ni ada 366 hari, dia kata. Bagaimana sehari lagi, 5 hari dari mana? Sebenarnya 365 saja. Tapi satu hari itu 366 itu sini. Februari ni kadang-kadang dia biasanya 28 hari pun, 28 hari. Kadang-kadang setiap 4 tahun sekali dia ada leap year, tahun lompat. Tahun lompat berlaku 4 tahun sekali, dia ada 29 ni. Bukan 28, 29. Ya 29 tambah 1 jadi 366 lah. Ha, jadi 366 tu bilangan hari dalam 1 tahun lompat, the leap year. Kala-kala biasa 365 hari, kita pakai 365 hari saja. Ah ha, itu soalan dia. Itu jawapan dia. Okey. Jadi sekian saja bagi ini. Jadi kita pergi pada episod yang kedua dalam repak nanti insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.